Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini yang saya banggakan. Sesi 6 tutorial online mata kuliah Penanganan Anak Berkelainan PAUD 4208 telah dimulai. Anda dipersilahkan untuk membaca buku materi pokok Penanganan Anak Berkelainan PAUD 4208 dan materi pengayaan yang telah tersedia. Tujuan umum dari sesi 6 adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menangani kasus anak usia dini dengan perkembangan non-normatif. Sedangkan tujuan khususnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menangani anak dengan gangguan attachment. Sesi 6 ini akan membahas tentang anak dengan gangguan attachment yang meliputi hakikat gangguan attachment dan penanganan gangguan attachment. Dalam sesi 6 ini, Anda diharapkan senantiasa berperan aktif dalam mengisi presensi kehadiran, forum diskusi, dan mengerjakan latihan 6. Saya sangat berharap Anda mengikuti sesi 6 ini dengan baik dan senantiasa diberikan kemudahan untuk mengikuti seluruh rangkaian perkuliahan tutorial online pada mata kuliah Penanganan Anak Berkelainan PAUD 4208. Sukses selalu bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.